masuk ke metro. Iya, masuk ke metro habis itu pokoknya bazar pokoknya. Cuman kan kami tetap menghormati sih. Bukannya tidak menghormati gitu. Cuman dek lah jarang ngece. Baterai tinggal 2 jadi tidak ngasih deh. Tapi kok aku dikasih komen, "Hei, itu azan, kafir." Bukan kafir, habis kok. Habis kok kami janji sholat kami habis kok. Oke. Jangan marah, dengarkan cerita kami. Habis itu setelah dari metro jadi mulai diundang-undang metro termasuk job of air di Padang kan. Itu labarenten. Nah, mulai tuh gitu dan sangat fokus sama stand up. Habis itu 2013 sempatnya masuk Suci Tigo tuh. Suci Tigo di sini Bandung, dapat golden ticket cuman enggak ditelepon. Ditelepon sih cuman salah telepon. Salah nomor. Batu bisa? Iya, batu nomor cuma salah orang. Jadi ketika dapat golden ticket Dapet golden ticket gua. Alun Tantu lolos lah. Oh, mau itu. Tergantung ditelepon atau enggak. Oh. Cuman Kompas TV saat itu teleponnya wa, tiket channel lolos. Oh, baru positif. Sana tiba gua, iya kan? Positif ya. Kironya jam 3 nelfon. Jam 6 telepon lihat salah telepon. Model itu lah wa tuh. Model itu lari, tuh. Lari tepi cawan bibi ya. Alah. Bayang-bayang kan nih, kuliah tinggal Jakarta di rumah tado lah. Lama dan gue. Yes, mana kecilnya stand up tuh sebentar. Ketatan ya. Itu, cuma ternyata tidak lolos kan, tidak lolos. Sempat punya sakit hati tuh sama Kompas saat itu. Kompas? Iya kan karena lanya teleponnya kira tidak jadi gitu nyebutnya karena dan mah kepelarannya. Adalah fokus ke Metro TV ya. Metro sama itu sampai titik dia Suci Ampe. Selesai Suci Tigo, juaranya Babe Cabita. Babe Cabita. Habis itu ada Suci Ampe lah, cuman tumbet-tumbet ini audisinya di Padang. Iya. Nyoba audisi di Padang. Iya. Ndak nio awal ikut kado. Sampai seminggu sebelum audisinya lah manggil awak tuh kurang Kompas ikut lah itu. Kebetulan setelah Suci Tigo tuh alhamdulillah progres wak jalan sama Panji Kwitur. Panji gitu, sama Panji Kwitur. Terus ya ada beberapa Kemal Palevi di Padang. Terus ya track record wak perbaiki lo gitu, wak perbaiki lo. Karena wak tahu kok Suci Ampe pasti akan manggil wak gitu kok. Yeah. Ketika track record wak lah bagus gitu. Ya alhamdulillah ada audisi di Padang. Sempat nanya ikut cuma dibujuk-bujuk sama orang tuh. Ya ikut akhirnya. Ikut jadi ya? Ikut. Hasil? Finish di nomor rampe. Dari 20 orang kayak besar. Cuman sempat keluar tuh di 9 besar tuh. Sempat eliminasi wak, di 9 besar. Cuman ada wild card balik awalnya. Oke, Pras. Jadi kini kok saya enggak tahu Pras Teguh gitu kan. Jadi kalau banyak. Oh, kayaknya mungkin enggak tahu mungkin. Ayo. Ada enggak pengalaman Pras di saat jatuh benar gitu? Saat down benar tuh baca lu Pras bangkit dia. Malah wak down titik terendah waktu mungkin saat malah baru merit waktu itu. Saya sudah merit, ya. Baru pas merit tuh kerajo tuh lumayan ada gitu. Dulu ada tur KFC gitu. Tur KFC. Iya. Oh, dan baca cari itu ya. Iya, iya. Oh, itu tahu. Dulu enggak tahu aja dulu. Baca cari itu sih. KFC itu sampai balai kota, cuman setelah itu dipaci sama salah satu manajer di Jakarta. Finance-nya agak buruk lah gitu ya. Pembayarannya bawa gitu. Terus sampai di titik bini ku kuliah di UI kok S2. BS2. Dan awak ngambil apartemen, awak baru merit mah, piti ya doh. Di Jakarta Timur, SK Kasablanka. Kasablanka. Ya, itu udah sih nan piti banyak mah. Iya. Ya kan? Kironya. Piti banyak PD belah dia. Iya, PD belah dia kan. Tenang saja. Kau akan kuhidupkan. Saat itu model itu kan. Iya, iya, siap. Sebulan, dua bulan, tiga bulan loh job kok tiba-tiba enggak ada. Iya. Namanya wak seniman kan rezeki harimau. Sekali aduh gitu. Awak ambil sistem enggak tahu gitu, digital di saat itu masih samar-samar kan. Ya, kerajaan emang off air gitu. Pure off air. Pure makan wak off air gitu. Minggu dulu pas awalnya bisa tiga kali, tiba-tiba sebulan gak ada sama sekali. Wih, jauh ya. Ya kan tuh di rumah, selain ini pengen kuliah gitu kan. Mulai aduh mental nanti hajar di situ kan. Iya doang, awak di rumah aja gitu kan. Turun down. Down sampai titik PT itu 20.000 lah nyoda. 20.000 tok PT. Serius? Serius, 20.000 kok mana boleh, gak ada PT. Kok
aku bini bin anak orang gua di Dian. Orang Jawa apa di apartemen 3 juta mati sebulan kalau enggak salah. Lalu maintenance dan lain-lain. Di transfer enggak aja turun. Kadang main di TV kan. Di TV kan buat tempo terminnya per 40 hari. Kadang lebih lo bisa 2 bulan. Kadang bisa sampai 3 bulan. Ya sampai di titik 20.000 itu sih yang kadang waktu di saat itu ya kalau dipikir ya menangis ke dalam nggak? Oh parah gitu maksudnya ya, weh aku dan kau itu salah jalan dan nak gitu tuh ada lah buat merit anak orang loh gitu. Kenapa pas merit orang mengecek kadang rasa itu akan terbuka ketika nggak merit aduh saya rasa iya. Ternyata tidak teman-teman. Tidak sih. Orang gaek kan banyak ngecek itu. Orang gaek. Babi ini selang. Ah. Rasaki binyang aduh ketu. Kalau beranak angkres kenang aduh tuh. Kalau nak dur sanang surang. Tapi kalau pengecualian tuh pas tegu. Itu aja terbayang deh waktu. 20.000. Aduh udah keliling nama kawan waktu. Udah keliling. Main lo ke apartemen waktu itu. Dan ini emang sama-sama gak ada job sama saat itu. Lalu lah 2 hari, entah sehari semalam lalu di apartemen pulang dapat piti lo kawan gue doh pinjam lah piti 320 piti gue 320 ayo sanda lo rokok beli per batang jarum super lah seorang Pras Teguh setelah nikah beli rokok sebatang dua batang iya piti 320 tuh ya itu makin ke si keling kok apa kira dong tuh naik batang ada piti lo semua sekali untung cuma talu lah. Oh, adalah tuh beberapa hari kemuko. Beberapa minggu ke depan yeah. Tuh. Cuma ya, alhamdulillah istri tidak mengeluh di saat itu. Betul. Ya mensupport awak untuk buat materi taruh ini. Di situ menang awak ya. Iya, walaupun mental lah habis sebenarnya. Yeah. Cuma buat materi. Sampai ada acara sekali itu. Acara KFC lu lihat. KFC lu lihat. Cuman tes saat itu tuh cie-cie tampe pada giahnya. Alhamdulillah di situ anaknya si Siwon tuh. Oh, di mana di matang mana persiapan? Ya. Nah, dari situ mulai lebih baik. Ya, benar anjing juga sih namanya rumah tangga yuk, ekonominya enggak. Intinya gitulah teman-teman seniman tuh tidak selalu punya uang. Iya lah, karena rezekinya rezeki harimau aja bang. Beda dengan ya pengusaha lah. Ya begitu. Progresnya seperti itu sampai pindah ke Depok. 2006 balik dan 2005 balik akhir gak sampai setahun tak gak sampai setahun gak di apartemen kontrak kok di negara resikonya awal itu kalau berapa kali pindah, 2 kali pindah jadi itu ya dah, progresnya seperti itu cuman sini lah mulai tersistem gitu ya yeah. Semenjak ada Pacar Pari lah berterima kasih mana sih sama Pacar Pari sih Pacar Pari, Iwana Tarasu berubahnya ide yeah. Kita cuman tuh mampir Pacar Pari di awal pun untuk iseng tuh gak tahu di YouTube tuh kalau ada piti awal itu hanya untuk upload saja karena di Instagram built-innya banyak masuk kawat gitu kan kok mikirnya dari Instagram kok bisa makan dan kok emang yeah. Di saat itu luar biasa dah endorsement aku iya tuh wah coba lah main di YouTube cuman yang dalam tawa wah gak tahu YouTube udah jadi share karya aja dulu iya gitu. Ternyata rame orang nonton sampai di Pacar Pari ke barat ya Pacar Pari oh. Tujuh baru dikit tahu sama kawan lu, berarti piti YouTube ang piti, ya. Ada piti kau masak, ya. Serius, aduh ini itu gara-gara sih, masa gara-gara aku banyak pitinya kau bro, baru diajarnya segala macam, baru tahu emang ada piti, nah di situ ternyata wak, terbuka mata wak setelahnya digital luar biasa sih kalau memanfaatkannya bagus gitu, gampang mana cari piti di digital kawan, maksudnya lu mau pilih bad content atau good content itu terserah gitu. Balik kawak lihat. Iya, cuman emang bad content emang lebih capek naya gitu. Cuman ya kadang PT-nya tidak ada. Caro Pras madoi urangan sakit hati ke Pras. Soalnya di komen atau sebut langsung pasti ada yang pro kontra kan. Awak apa Pras ang sombong ke kong sok ai ke. Awak iwan sikit mine dah. Dulu kesal sih. Dulu pas awal-awal. Ah, baja tu nak awak sama sekali. Hah, ada lawan kecena, Den. Tuh, bang, mana salah muka? Saat itu menilai itu sih. Kini kalau ada lah menilai itu. Karena... Ya, nyenda, ini lagi yang makan waktu mah. Ini lagi yang makan waktu itu. Skip. Skip apa dia saja. Kadang wak balik. Kalau waktu itu tuh...
aku ndak lawak sama sekali. Yo sorry ndak lawak. Itu bapak cari lihat jo gitu. Kau tanya balik lihat. Kenapa bapak minta maaf sorry ndak lawak. Oh gitu. Kuat-kuat terbaik Pras untuk kawan-kawan dalam kehidupan. Ya kalau dewa sih buat itu awak kecen harus fokus dengan apa nan awak kerajuan sih. Fokus. Iya. Karena enggak ada nak mungkin loh. Awak lah merasakan itu karena keluarga pun sempat tidak yakin dengan awak yang ingin jadi seniman. Pernah pengen masuk IKJ dan lain-lain kan tidak boleh gitu. Cuma awak tetap bekerja dengan sendirinya. Ini barek peluru itu udah. Peluru itu kok ditembakan tadi misalnya dari si orang 20 10 awak tembak 10-annya ciek pasti doang kan nih. Ciek pasti doang kan nih. Walaupun amatiran, walaupun iya. Pertama kali maci pistol ya. Iya. Itu sebanyak-banyak itu. Termasuk YouTube, itu kok itu gini kok. Semakin konsisten semakin capek nanya itu. Gua yakin kontennya plastik kok insyaallah. Kalau banyak tuh dah, udah semua. Ya alhamdulillah, pokoknya wak masih dalam beraja, masih berjuang tadi. Iya. Sebenarnya action mereka lebih gadang lah. Daripada bantu gue pacar parit sebelum ini, gitu sebelum ini. Semakin panjang durasi, semakin banyak bintinya. Banyak sih, Prasko. Awak terinspirasi dari Nyo. Bahwa Nyo sukses membuat Basaki Hati gitu kan. Basaki Hati kan dalam artian, deh kok bisa yo? Nandak dan pikir selama aku gitu ya. Jokong kawan, sebaliknya. Kok bisa yo modiku gitu. Yeah. Oke lah. Awak jadi awak tantang diri seorang. Gara-gara Pras gitu. Yeah. Jadi kalau gitu lah, kurang lebih. Awak gitu saja. Kalau ini jadi orang gila seutuh ya. Kalau ini jadi orang relok, jadi orang lelok, jadi totalitas. Orang lelok. Totalitas. Ya, itu sih. Itu apa yang awak pikirin biasanya emang harus awak coba sih dulu. Kadang kan awak ragu-ragu lah atau ya ragu apalagi konten kan. Ah ragu ambil kok lebih kok. Kalau dia awak sih, gue sih dulu tuh edit, buat tonton curah. Kalau sambil review, sambil review. Iya, cecer lihat ke kawan gitu kan. Bangun tuh aku, gitu. Baru share ke publik. Wah, buka Q&A tadi malam. Sekete Pras. Ya. Henry underscore 1. Ya. Sia artis Minang nan disukoi atau musisi dan alasannya? Aja buset. Aja buset? Iya. Dan humble. Humble ya? Wah, luar biasa. Maksudnya... Wah, kalau nyabi nama Aja Buset tuh selalu tertegun, Wak. Dengan apa karya yang nyobuetnya gitu. Tutur katanya. Dia hebat cuman nya ndak pernah terlihatnya hebat tuh. Iya, Bro. Iya, itu aja tuh. Dan selalu terlihat menjadi orang kadang terlihat bantu orang ndak tahu apa-apa aja, Bro. Cuman di dalamnya luar biasa nih orang ini. Aja buset sih yang humble bana. Humble bana gitu. Jadi panutan sih untuk semua seniman maupun dia penyanyi ataupun komedian cuman Aja Buset luar biasa sih. Itu tuh boleh dikecehan suhu Pras nggak sih? Atau sekedar kawan relasi? Inspirasi mana tuh? Mungkin kalau nggak Aja Buset, nggak ada lo Pras Teguh mungkin. Weh, siap. Model itu tuh. Dabudi, minta lah. Apa? Rokok Saslov. Saslov. Dari Spartax underscore pelajar Batam. Lagi tahu arti Sasaka. Sasaka. S-A-S-A-K-A. Mungkin ada mungkin yang bersejarah. Tahu ada enggak kok tiba-tiba pelajaran. Walau kecean kan, awak jarang masuk sekolah dulu. Minim akademis. Wih lala, klik hijau baterai. Apa perkembangan dunia seni di Sumbar saat kini? Dan mbak aku budayanya masih kental. Apa kok susah bana menghilangkan gengsi orang Minang Bengkok kok gitu? Wah, kurang ngerti sih, cuman wak pasti tujuannya masalah menanya tentang perkembangan di aku kan Minang, Kampuang. Kalau menurut gue lah jauh pesat sih, maksudnya konten kreator lah banyak, yeah. Gitu kan. Terus dan hebatnya di Padang pun nyo sebagai konten kreator nyo tetap tinggal di Padang masih bisa hidup. Karya masih bisa. Iya, karena build ini masih banyak kan, sponsor kini lo mulai banyak masuk nyo berbagi sponsor dari BN yang lain. Gitu. Betul lah. Ya bagus sih perkembangannya. Melati me, tanyaan cek dah. Dah Pras tu pakai sampo ah tu, mantuannya anti kusui. Lalu pakai sampo pini wak sen, sumpah ya Allah. Amir ya. Hijab. Sansil hijab. Ini tapo le tu lupa. Pokoknya dingin gitu kalau sadu itu tapo. Betul lah, cok ke jilbab ya.
Kacau eh. Farhan Lutfianda. Ba aku dak do kalua pacah parik 25. Iku sebenarnya. Pacah parik 25 alun sempat dibue tapi idenya lah banyak. Karena terkendala jarak kawan-kawan. Jadi rata-rata di Padang sedolanya dan awak semurin di Jakarta. Harus cari waktu dan pitihnya banyak untuk membuat ci episode. Yo, kan bisa di minimal. Iya. Pokoknya ada pesanan mak. Oh iya, itu tak mengakali. Imelda De Putri, baa caronyo mendapai doi yang dak PKPK, iku curhat ke. Kok PK-nya PK lain atau PK apa? Dak PEKA. Oh. PK gitu, PK. Sokok PK. Masa cewek nanyo. Bila ada PK, masa dak PEKA gitu. Oke. Baa caro? Baa caronyo mendapai doi yang dak PKPK juga, itu mungkin. Toko lah balonyo. Weh, dan cinta kah? Ya, mungkin mau misia, mungkin mau ngecek. Atau suraan ke telingonyo. Weh, dia tadi ngecek ah. Tangan telingonyo. Devry Winston, Dapras, baan dak masuk MLI? Waduh. Ya, untuk saat itu alun saya kawan-kawan. Mungkin dak tahu bisa ya. Awak nak ngecen inda, awak nak lo ngecen iyo. Cuma untuk saat itu, ya mungkin awak masih senang agak di kaki suram. Gitu. Karena kan MLI kan sebuah manajemen bentuk rumah. Gitu, yeah. Yang lima orang lah banyak lo di dalamnya. Ya mungkin sistemnya sih mungkin berbeda sama prinsip lah. Gitu. Itu saja. Okay. Terakhir dari Zufri Mardino kenal dengan rapper Minang yang bernama Bistrek. Bistrek? Kok pernah dengar Bistrek itu? Kok tahu tuh Bistrek itu? Mungkin udah cari Bistrek gitu. Tapi Bistrek. Disensor kok pasti. Betul. Lagunya mereka. Sama kalian. Kalian. Sensor. Twisi. Twisi parik keluar liriknya tidak. Tahu, awak tahu. Awak tahu waktu itu SMP atau SMA awak udah ngabis track tuh. Mungkin kalau masih ada, lecet kalian. Kawan-kawan, Iko salah satu kreator dari Minang yang lagi membangun dan awak yakin kalau seandainya konsisten akan sangat ramai dengan konten-konten yang ngobrol bantu Iko. Lima penikmat YouTube suku mana hal-hal yang ngobrol model Iko gini ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa subscribe dari Yukoto, like, share, sama komen kalian yang minta siap bintang tamunya lah ya. Dia nyok aja tadi. Mari perjuangan. Makasih Pras, kali ini Pras. Semoga sukses, semakin sukses, sehat sadonyo, anak, bini, segala macam, kawan-kawan kompak sadonyo. Semoga video ini bermanfaat sangat sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.